Selamat datang di channel Joyce TV. Pada pagi hari ini, Bunda sedang dandan memakai make-up. Bunda memakai daster warna kuning. Daster ini daster kesayangan Bunda. Walaupun sudah lama belinya, tapi kalau malam hari Bunda selalu memakai daster ini. Bunda pun pergi ke kamar mandi untuk membasuh tangannya, cuci tangan, dan cuci muka. Karena Bunda akan makan malam dengan nasi bungkus, guys. Nasi bungkus yang dibeli Bunda di warung nasi tadi. Sekarang Bunda sedang berada di kamar mandi. Bunda sedang mencuci tangan. Selanjutnya Bunda pun mematikan air dan berjalan menuju teras depan. Di teras ini Bunda akan makan malam. Sekarang Bunda sedang menyisir rambut di kamar kontrakan, guys. Sebelum makan, Bunda menyisir rambut dulu biar rapi rambutnya, guys. Nah, dari kamar Bunda pun berjalan menuju ruangan depan di rumah kontrakan. Di ruangan ini Bunda akan makan malam, guys. Nah, makan malamnya sudah dibuka menunya, yaitu dengan kue lapis. Dan ini makannya nasi bungkus. Nasi bungkus yang dibelinya di warung nasi tadi sore, guys. Nasi bungkusnya Bunda buka. Sudah ada nasinya sama lauknya sedikit, guys. Terlihat nasinya, nasi putih sedikit. Dan ini lauknya yang sedang dibuka oleh Bunda di dalam plastik, guys. Ini adalah sayurannya, sayuran tumis, guys, dan mie goreng. Mie goreng, guys, nasi sama mie goreng, mantap. Nah, kalau ini lauknya, lauknya ayam goreng, guys, ya. Yang sedang dibuka oleh Bunda ini sambal. Sambal, waduh, mantap, Bun. Yang lezat makannya, Bun, biar enak. Selanjutnya Bunda membuka plastik kerupuk. Kerupuknya di plastik jangan dibuka. Kalau Bunda kalau makan selalu harus ada kerupuk, guys, ya. Selamat makan malam, Bunda. Sekarang Bunda sedang makan malam dengan nasi bungkus, dengan lauknya ayam goreng, mie goreng, sambal, dan kerupuk. Cukup segitu juga, Bun, bikinnya. Bunda masih makan karena memang Bunda makannya gak terlalu cepat, lambat tapi pasti. Yang penting habis, guys, ya. Bunda sekarang makannya ini di rumah kontrakan, guys, sendirian. Pada pagi harinya Bunda masih tiduran, masih menggunakan atau mengenakan kemeja warna kuning. Lalu Bunda pun pergi ke teras depan, guys. Dari teras depan Bunda pergi ke kamar mandi. Nah, dari kamar mandi Bunda pun kembali lagi ke teras depan dan mengambil air minum yang gunanya untuk kumur-kumur di dalam kamar mandi, guys. Jadi sudah kebiasaan Bunda selalu kumur-kumur dengan air mateng, ya, di kamar mandi setiap bangun tidur. Air minumnya kembali lagi disimpan di teras depan, guys. Saat ini Bunda akan ngopi di teras depan sambil makan coklat, guys. Sebelum makan coklat, Bunda pun pergi lagi ke kamar mandi untuk menyikat gigi. Bunda sekarang akan menyikat gigi. Dari kamar mandi, Bunda masuk lagi ke kamar tidur dan mengambil coklatnya. Lalu kembali lagi duduk di teras depan dan membuka bungkus coklat kesukaannya ini, guys. Nah, ini adalah kopi dan coklat yang akan Bunda makan pagi ini, guys. Sarapan pagi dengan coklat, mantap, Bun. Minum kopi hitam dan coklat di rumah kontrakan.
dengan menggunakan kemeja kuning. Nanti agak siangan Bunda akan pergi ke luar rumah untuk kerja, guys. Sekarang Bunda memakai kaos biru dan celana panjang jeans. Barusan mengambil piring dari dalam lemari piring. Bunda akan sarapan juga. Sarapannya yaitu dengan makan roti kacang hijau yang dibeli di warung tadi siang, guys. Roti kacang hijaunya sedang dihitung dan diambil dari kantong plastik warna hitam. Roti kacang hijau ini salah satu makanan kesukaan Bunda kalau pagi hari sambil minum kopi, ya. Selain roti kacang hijau, kalau pagi hari biasanya Bunda makan gorengan seperti bakwan. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Boris TV, silahkan klik tombol subscribe-nya, guys, agar admin selalu semangat membuat video-video terbaru di channel ini. Dan bila kalian suka terhadap kontennya, silahkan oleh kalian share ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu tentang konten di channel ini. Sekarang Bunda sedang makan roti kacang hijau. Yang ini Bunda akan pergi ke luar rumah. Kita akan kerja di salah satu salon kecantikan milik temannya. Di sana Bunda kerja dan mendapat upah karena temannya membutuhkan bantuan Bunda setiap pelanggan atau bila pelanggannya banyak. Jadi kerjanya nggak tetap, guys. Hanya membantu bila pelanggan di sana itu banyak. Minum kopi sudah, makan roti kacang hijau sudah, sekarang tinggal istirahat sambil melihat handphone, guys. Oke, guys, saya Amin mau pamit. Demikianlah video tentang Bunda Rahma. Bye bye.